Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki remote control mobil RC tidak berfungsi. Sekarang kita langsung bongkar dalamannya, kita lihat apa yang terjadi. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Oh, ternyata ada yang patah di sini nih, tombolnya. Ini yang tombol buat mundur patah. Maka ini kita ganti. Nah, ini partnya nih. Aku beli di Bukalapak, harganya satunya cuma Rp1.000. Aku beli 5, berarti ya seribuan satunya. Oke, kita langsung bongkar, kita buka solderan yang lamanya. Langsung kita pasang. Kita pasang part yang barunya, pengganti yang patah. Nah, ini setelah kita pasang nih teman-teman nih. Kita pasang, kita solder baru, modal 1000, remote berfungsi kembali. Oke, langsung kita setelah selesai kita rapikan lagi. Saya skip dulu. Nah, ini dia hasilnya. Setelah selesai baru kita coba. Jadi tidak perlu mengganti remote, hanya dengan Rp1.000 remote berfungsi kembali. Begitu dulu teman-teman, jangan lupa like and subscribe.